Jadi awalnya itu CEO kita yang namanya Yuka Harlanda, dia kan badannya tinggi dan dia punya kaki yang besar dan dia tuh selalu susah nyari sepatu untuk ukurannya dia 46. Dan pada akhirnya dia langsung kayak punya ide nih, kenapa gua nggak buat sepatu sendiri aja. Tali yang artinya kaldu ayam. Kenapa ngambil brodo yang artinya kaldu ayam? Karena tiap masakan tuh kayak butuh essence dan rasa sih. Jadi setiap sepatu juga pasti ada rasa dan essence-nya. Kalau konsep produknya, pertama kita punya kayak apa ya? Gambaran pertama kita ngambil tuh konsepnya kayak dari sepatu-sepatu Itali. Cuman kalau menurut DC desainernya ini, sepatu-sepatu model Itali itu masih banyak yang terlalu ribet. Kayak banyak jahitannya lah, segala macam. Nah, akhirnya kita mencoba buat, ya udahlah kita persimpel aja. Jangan terlalu banyak jahitan dan macam-macam. Simple, elegan. Yang dijual di Brodo ini, yang jelas sepatu pertama. Sepatu, terus ada aksesoris kayak dompet, ikat pinggang, tas, gantungan kunci, terus ada produk aparel kayak kaos, jaket, celana, sweater, dan produk ini sih paling perawatan untuk sepatu kulit. Nggak sepatu kulit aja sih, produk untuk kulit, kayak gitu, untuk merawat kulit. Kalau untuk workshopnya sendiri kita langsung dari Bandung, karena kebetulan untuk ngambil bahan material kulit dan solnya segala macam itu semua di Bandung dan lebih dekat sih sebenarnya. Kita bisa lihat gambarnya di web pertama, dan gambar di web itu juga bisa langsung di zoom. Size chartnya itu biar orang nanti nggak salah pilih dalam memilih size-nya sih pada saat beli, karena di situ kan di size chartnya sudah jelas ada ukurannya, misalkan kayak ukuran 42 itu panjang dan lebarnya berapa senti untuk kakinya. Kita bisa sih kalau misalkan orang beli secara online, tapi barang yang dibeli ternyata salah, itu kita bisa return langsung aja dikirim balik ke pusatnya di Bandung. Nanti si Ombro ini juga bakal ngeproses return, jadi misalkan salah size atau salah warna itu bisa langsung ditukar. Tapi kalau misalkan orang itu belinya di offline, bisa tukar di store-nya langsung. Kalau yang membedakan Brodo dengan merek yang lain, pertama kalau yang saya tahu, Brodo tuh Nusantara banget, Indonesia banget, dan jarang saya ngelihat sepatu kayak yang lihat bawah solnya ada gambar batik atau peta Indonesianya. Kulitnya ya Indonesia, kita ngambil langsung dari Garut, ada juga di Bogor sama Bekasi sih paling. Prinsipnya gentleman di sini digambarkan sebagai sosok yang jenaka, laki, terus juga pemberi saran kepada calon customernya. Gentleman tuh kayak keren, santai, nggak neko-neko deh, kayak gitu sih. Kalau sepatu di mata pria zaman sekarang, kalau menurut saya, walaupun kita udah dandan atau udah stylish banget deh, mau udah pakai udah ganteng segala macam, tapi kalau sepatunya nggak matching, nggak sih, kurang, masih kurang, kayak masih ada nilai yang kurang. Saya tahu Brodo dari dua sumber, pertama dari teman saya yang sudah membeli produk ini. Jadi keduanya dari internet. Ya kalau untuk datang ke store-nya saya baru pertama kali. Tapi kalau untuk kunjungan di browsing di internet saya sudah melihat beberapa kali.
tertarik Brodo itu dari jenis sepatunya ya. Apa namanya, lebih ke casual, tapi kelihatannya kalau dipakai resmi untuk kerja juga kayak gitu. Ya, saya mau beli sepatu, kebetulan sepatu ini digunain untuk adik saya. Saya baru lulus sekolah, jadi saya beli. Jadi kalau lihat sepatu Brodo ini, yang saya perhatikan dari beberapa yang sudah saya punya, pertama finishingnya sangat baik, Mbak. Ini finishingnya baik, lalu yang bahan juga kelihatannya berkualitas. Dan ya, saya pikir ini cocok buat saya gitu.